Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah hari ini sangat bulat sekali. Pagi bangun tidur sudah langsung bikin video tentang mobil yang diupgrade penampilan. Jadi di 2005 tapi tampilannya diupgrade 2015. Apakah harganya naik? Dari segi tampilan setelah diupgrade, mobil ini dari segi eksterior keliling itu benar-benar mirip 2015. Nggak ada perbedaan sama sekali. Siangnya langsung aku sama Cueng berburu jas ke Magelang. Penjualnya mau dijak ketemuan di Secang, tapi penjualnya malah nggak bawa BPKB, kan aneh. Sore ini rencana kalau nyampe tadi jam 1 sudah pesen tiket bis ke Banyuwangi. Jadi rencananya hari sore ini sekarang sudah jam 14.42 mau ke Banyuwangi. Untuk berburu apa nanti di jalan aja biar durasinya tidak panjang. Tapi kami semua berantakan jadwalnya, tidak nyampe sampai ditunggu bisnya itu diteleponi tapi nggak nyampe. Rencana naik Gunung Harta yang dinaiki Cueng karena bisnya masih kosong. Sudah jam 10, saya olor sampai jam setengah 1 tapi nggak nyampe. Agendanya jam 1 berantakan sekali. Akhirnya yaudahlah, nggak jadi naik bis, nggak apa-apa, kita naik kereta. Nah, kereta dari Semarang yang langsung Banyuwangi tidak ada, maka mau nggak mau naik kereta yang dari Solo. Akhirnya Solo atau Jogja, 12 jam perjalanan, lama banget. Cerita jam 7 malam, nyampe Banyuwangi ini jam 7 malam. Teman-teman, itu sekarang saya mau naik taksi online saja ke Bawen. Karena Agus sama Cueng sekarang di Bawen, nunggu saya di sana. Kita ketemuan di situ, kemudian nanti bagaimana-bagaimananya. Yang penting nyampe Solo, stasiun Solo sebelum jam 7. Itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan, saya mau siap-siap dulu. Belum siap-siap sama sekali ini, belum packing juga. Teman-teman, delalah ya, bahasa Jawanya delalah. Kebetulan pesen taksi online Gokar, Gokarnya kena macet di salah satu gang di UNES. Karena ada wisuda S2 kan hari ini. Pas kebetulan pimpinan proyek di perumahan saya ini keluar, dia mau ngirim pos rencananya ke arah kiri, tapi aku ngomong mau ke Ungaran, diantar ini. Baik hati ini memang orang. Diantar ke Ungaran. Jadi update sementara meeting point kita sama si Agus sama si driver di Lombok Ijo Ungaran, karena pas kebetulan tadi Agus gagal transaksi di transaksi jasnya itu gagal. Ada beberapa sebab, salah satunya adalah BPKB tidak dibawa, sementara yang beli juga tidak belum bisa transfer. Jadi nggak tahu nih gagal apa pending, kurang tahu. Akhirnya daripada dia nyamperin ke UNES lagi, stop, kamu stop di situ, berhenti di Ungaran, aku yang ke sana. Jadi ini untuk memudahkan koordinasi saja. Semoga sampai Solo bisa jam 19 ya, karena kereta jam 19. Ini sudah kami spelling setengah 3 dari tadi dari rumah. Cuma ada beberapa kendala untuk taksi online-nya. Terus itu. Depan angkat. Biar apa? Ya, habis. Itu Innova. Itu orangnya. Cukup, Mas. Makasih ya Mas. Thank you banget Bos. Thank you hati-hati. Nganter saya dok Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah selalu menjadi penonton yang baik bagi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 16 dari sini. Kereta jam 7 harus nyampe. Gak nyampe, gagal total. Teman-teman, kali ini tugas dari Mas Nanda yang ingin memberi kado untuk istri tercintanya. Kami selalu mengapresiasi bagaimana cara orang-orang memberikan kebahagiaan terhadap yang dicintai sesuai dengan kapasitasnya. Pagi sampai siang itu saya memperjuangkan untuk bisa naik bis, tapi takdir berkata lain dan kita tetap harus naik kereta. Saya sempat sudah ngomong begini, kalau kalian, aku ngomong kumpiu, kalau kalian dapat solusi transportasi lain silakan saya anggap. Tapi ternyata bis yang saya incar yang dulu Gunung Harta ke Cueng itu malah menawari saya PO lain yang saya tahu itu bisnya sudah agak lama, makanya
sudahlah cancel. Akhirnya saya serahkan ke Agus untuk pemilihan moda transportasinya. Sehingga saya anut, maka naik kereta. Dan ini makan malam dulu karena makanan di kereta sekitar 33.000. Kadang nasinya nasi kapan yang di open kerak gitu kan. Ini semoga enak nih. Gimana nih? Apa ini masakan Jawa ya? Teh Jawa. Mas Nanda sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk kami jaga sesuai dengan amanah yang diberikan. Mobil apakah yang akan kami buru? Perjalanan kali ini cukup jauh, sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Sebenarnya unit yang menjadi target kali ini ada beberapa di Semarang dan Jakarta. Namun, unit-unit tersebut belum sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Mas Nanda. Terutama warnanya yang harus putih, sementara warna tersebut cukup langka. Kemudian yang saya masih belum tahu, kenapa 12 jam? Sedangkan Semarang Jakarta saja itu 6 jam. Ya. Bisa turun di style. Makasih ya Mas. Pak Rangga namanya. Coba mana tadi ya? Suhu lumayan enak. Tempat duduknya menyenangkan. Semarang Banyuwangi kok lebih lama. Kenapa? Lah yo tadi tuh. Lah yo. Oh yo sampai situ. Jakarta Semarang itu kan 6 jam. Kalau Semarang Banyuwangi, Solo Banyuwangi itu kan ideal tidak mungkin dua kali lipat Semarang Jakarta. Tapi kenapa perjalanan keretanya menjadi 12 jam? Itu pertanyaan yang belum saya tahu. Kata Cueng sih tadi karena keretanya relnya satu jalur, jadi masih saling menunggu gitu. Tapi nggak tahu nanti kalau Pak Rangga lewat lagi kita tanya. Teman-teman, sementara itu hemat baterai juga, hemat durasi juga. Di Daniel pun sudah kangen katanya, tapi intinya ini sih malah interjoy dua cewek sama cowok. Oke lah, di oke ini saja biar bisa segera ditutup. 3 menit setengah lah telepon bulet ngubung ini ya interjoy. Teman-teman, alhamdulillah dijemput. Penjual yang baik ya bos. Alhamdulillah. Tapi kami tadi sudah berusaha untuk mencari transportasi online, tapi tidak berhasil mendapatkan driver. Sehingga kami punya beliau dan siap untuk jemput lagi, siap-siap sekarang. Teman-teman, kirain tadi style itu tulisannya STYLE. Ternyata style biasa kali style. Pantesan tadi aku nyari di map style tidak ada, stasiun style begitu. Kirain tulisannya Inggris, ternyata yo kali style biasa. Lebih dari 12 jam kami tempuh untuk mencapai Banyuwangi. Jemputan sudah datang. Sedang ditemui Agus Innova Grey itu loh. Nah, sana tuh. Itu tuh, itu. Kita nunggu di sini aja. Nanti kalau dipanggil baru ke sana. Toh ya Agus katanya mau store dulu katanya. Teman-teman, tetap ikuti perjalanan kami sampai akhir. Teman-teman, saya menemukan sebuah mobil yang istimewa. Terawat, masih original, enggak tahu ini nanti harganya jadi berapa. Wah, lihat. Sampai segitunya. Jadi mobil ini dibuatkan semacam ruang khusus begitu, bahkan debu pun tidak masuk. Bahasanya apa ya, tersimpan rapat itu. Private room. Silakan.
tambahan add on buat dikit ya 100.000 teman semua ya. Ini saya starter Pak, dia kunci. Teman-teman, kami sudah melakukan semua inspeksi yang diperlukan. Memang modelnya ketelitian, kesabaran, tenang saja tenang, jangan tergesa-gesa untuk ngecek mobil seperti ini. Kami sudah lebih dari 1 jam di sini. Setengah 6, setengah 8, 2 jam malah. Sudah dalam tahap proses pelaporan yang dilakukan oleh Mas Agus. Kemudian hampir tidak ada PR menurut kami, kecuali head unit yang tidak tampil. Tampil kalau pakai DVD. Jadi ya itu sepele lah, karena setiap mobil pasti ada kekurangannya, terutama mobil bekas yang usianya sudah hampir 6 tahun. Kemudian yang saya patut diapresiasi adalah mobil itu sampai dibuatin ruang penyimpanan tersendiri dari kaca. Saya sebut tadi ruang apa begitu. Pak, nanti kalau ingat tak sebut lagi. Agus meneliti ulang sekali lagi untuk memastikan dan semua pelaporan tidak terlewatkan. Pengecekan sudah, baik surat-surat maupun fisik kendaraan. Cuma kita mau berpikir ulang 1-2 jam lah. Kita pamit dulu untuk sarapan. Sarapan saja cukup sebenarnya, sambil mikir nanti depannya itu ada direkomendasikan ini rawon biati, siapa sih ya? Terus kok rawon biati, wah butter, butter. Itu orangnya penjual, beliau juga mau keluar sedang ada perlu. Dan lihat dong mobilnya, apa? Robicon. Jadi teman-teman, di sini kami menemukan sedikit hal yang harus kita perhatikan, pikirkan. Bukan masalah, bukan trouble, bukan drama, tapi ternyata di STNK itu tulisannya hanya tipe Z, sedangkan yang kita beli itu tipe ZG. Nah, ini apakah masih seperti tipe Yaris TRD? TRD Sport Tipo yang di STNK hanya tertulis Yaris tipe S begitu. Nah, itu akhirnya kami coba hubungi beberapa kenalan, terutama di Toyotanya. Ada yang menjawab lupa waktu itu bagaimana, tapi ada yang menerangkan bahwa memang masih seperti itu dulu ya. Kemudian kami coba beberapa, kami cek and recheck mobilnya sendiri, di mana memang perbedaannya sama ZG di lapangan ya, bukan berdasarkan googling ya. Itu memang ini ZG, mengarah ke ZG ya. Jadi itu teman-teman updatean terakhir ini. Teman-teman, sarapan nasi pecel dulu. Bismillah, tunggu enak. Ya, pecel. Mas Sinyo berdoa dia makan rawon. Sudah 2 jam belum ada kabar dari Mas Nanda. Mungkin menurut kami sedang konsultasi dulu sama istrinya kali ya. Iya, ciri-cirinya sudah ada di sana, tapi saya sendiri yang parno kalau seharga itu kita keliru. Kasih pulang, untuk itu kan kami mundur dulu untuk sarapan, terus berpikir ulang 1-2 jam bila waktu, karena ini juga masih pagi 8:30. Pada intinya begini,